Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullah. Al-ayatu as-sabi'atu qawluhu ta'ala wa bashiril ladhina amanu wa amilu s-salihat. Qala ulama'una, al-bisharatu hiya al-ikhbaru anil mahbub. والنذارة أو النذارة هي الإخبار بالمكروه وذلك في البشارة يقتضي أول مخبر بالمحبوب ويقتضي في النذارة كل مخبر مترتب على هذا مسألة وترتب على هذا مسألة من الأحكام وذلك كقول المكلف من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر فاتفق العلماء على أن أول مخبر له به يكون أتيقا دون الثاني ولو قال من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حر فهل يكون الثاني مثل الأول أم لا اختلف الناس فيه فقال أصحاب الشافعي يكون حرا لأن كل واحد منهم مخبر وعند علمائنا لا يكون به حرا لأن الحالف إنما قصد خبرا يكون بشارة وذلك يختص بالأول وهذا معلوم عرفا فوجب صرف اللفظ إليه sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, insyaAllah kita akan sambung. Tuan-tuan nak ngaji ke tuan? Hujan ni sedap ni, tidur ni. Oh, lepas-lepas buat musyarat pula kan, ngantuk lagi ni. Alhamdulillah, macam mana pun kita akan sambung sikit lagi hari ni. Kita hari ni tak panjang tuan-tuan, saya datang awal. Kan? Tadi abang kata takkan tiap-tiap minggu nak apa alasan jam kan ustaz kan? Dia ingat kita buat alasan rupanya. Ya, insya-Allah kita akan sambung dalam dua ayat kot hari ni. Sebab saya nak kena pergi tempat lain dulu. Dalam tafsir ayat Ahkam. Dan malam ni kita akan sambung dengan ayat yang ketujuh daripada surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-25 sebenarnya, tapi ayat yang ke-7 dalam pembincangan ni. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan khabarkanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan yang beramal saleh. Dan seterusnya ayat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan sebagainya. Kabarkanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya bagi mereka ialah syurga, yang mana syurga itu sifatnya mengalir air di bawahnya, jannat tajri min tahtihal anhar dan sebagainya. Cuma sebelum tu kalau kita tengok tuan-tuan, ayat Al-Quran sangat jelas ataupun sangat memberi manfaat kepada kita dari sudut keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam minggu lepas saya pergi ke ada satu seminar di Ipoh, dan benda yang sama juga saya cakap bahawasanya tak ada satu kitab ataupun tak ada satu rujukan yang lebih komprehensif, yang lebih syumul ataupun mencakupi keseluruhan bahagian yang kita perlu dalam, khususnya dalam persoalan akidah, lebih daripada Al-Quranul Karim. Ramai orang yang bercakap kalau nak belajar akidah kena kitab ni, kena kitab itu dan kitab ini. Tapi percayalah tuan-tuan, untuk menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, andai kata dia tak ambil kitab-kitab yang lain tapi dia betul-betul memahami Al-Quran dan isi kandungan yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata daripada Al-Quran dan pastinya melalui penerangan datang daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis baginda, maka benda itu dah mencukupi bagi dia untuk mengenal Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Al-Quran kita ni tuan-tuan, satu kitab yang diturunkan semata-mata untuk menjadi petunjuk, huda
kepada orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman tak sepatutnya dia rasa takut untuk baca Al-Quran, apatah lagi untuk memahami Al-Quran. Dan benda ni selalu terjadi dalam masyarakat kita, kita ditakut-takutkan. Bahkan yang lebih musibah besar, kita ditakut-takutkan oleh orang agama itu sendiri. Orang agama takut-takutkan orang-orang yang maksud orang agama sini ustaz lah kita kata. Ustaz-ustaz dekat sini kebanyakannya dia cuba takut-takutkan orang itu. Jangan baca Al-Quran ataupun jangan faham Al-Quran. Nanti kalau baca sendiri sesat kita kata. Dan benda itu satu benda yang sangat-sangat menyedihkan hati kita. Bahkan andai saja kita bawa manusia kepada Al-Quran, pasti dan pasti manusia akan cepat ataupun akan lebih mudah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah satu-satunya ataupun itulah tujuan yang paling utama Allah turunkan Al-Quran kepada kita melalui lisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita tengok dalam hal ni, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa akan datangkan ayat tentang iman dan amal. Bila mana Allah kata wabashshiril ladzina amanu, kemudian Allah kata wa amilus salihat. Dan benda ini sangat konsisten dekat mana-mana tempat. Kebanyakan tempat dalam Al-Quran, bila mana Allah nak sebut tentang iman, Allah pasti akan rangkumkan ataupun Allah akan sekalikan iman dengan amal yang soleh. Dan ulama-ulama kita sebut bahawa inilah sebagai tanda, inilah dalil ataupun inilah satu bukti kepada dakwaan ataupun pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawa iman mempunyai pertautan dan pertalian yang sangat rapat dengan amal. Berbeza dengan pegangan-pegangan sesetengah golongan yang lain seperti kita sebut sebagai Jahmiyah dan sebagainya yang menganggap iman semata-mata sebut mengaku Allah itu Tuhan, maka apa yang dia nak buat selepas tu tidak akan menjejaskan keimanan dia. Bahkan kita katakan sebenarnya iman sangat berkait rapat dengan amal kita, dan mustahil orang itu boleh mengaku dia beriman dia kata amal dia tidak selari dengan apa yang disebutkan. Kemungkinan kita boleh layan dia sebagai orang beriman atas muka bumi, tapi kita kata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang dikira sebagai benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang mana dia bukan setakat mengucap dengan mulut dia, bukan setakat dia percaya dengan hati dia, bahkan dia melakukan perbuatan dan amalan yang selari dengan apa yang diucapkan dan apa yang dia percayai. Sebab tu sekali lagi saya sebut wabashshiril ladzina amanu wa amilu as-salihat. Dan mana-mana tempat Allah akan gandingkan perkataan perkataan amanu iaitu beriman dan perkataan amilus salihat dan beramal yang salih. Tidak ada orang yang mampu mengaku dia itu beriman melainkan dia juga kena beramal dengan sesuai dengan pengakuan keimanan dia itu tadi. Dan begitu juga orang yang nak melakukan amal yang salih walaupun sebagus mana amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan datang daripada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tengok berapa banyak orang yang bukan Islam ada juga yang melakukan amal kebaikan. Orang yang bukan Islam ada juga yang melakukan perkara-perkara kebajikan. Tapi adakah semua amalan ini dapat menyelamatkan mereka pada hari akhirat nanti? Kita kata tidak. Sebab keimanan dan amal perlu datang sekali. Orang yang beriman, maka iman dia tidak akan ada manfaat melainkan dia beramal. Dan orang yang beramal juga tidak akan ada manfaat amalannya melainkan datang daripada hati orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam tempat yang lain tuan-tuan, kalau kita tengok Allah kata apa? Bila mana Allah nak cerita tentang penukaran kiblat. Allah kata apa? Juzuk 2 tu. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim. Sayaqulu as-sufaha, mana Hafiz Quran kat sini? Kuat sikit tak dengar. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Orang-orang yang bodoh daripada kalangan orang Yahudi pada ketika itu dia mengejek orang Islam. Bila mana Allah turunkan ayat supaya orang Islam tukar kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Mekah. Tak, kita tahu sejarah dia. Maka orang-orang Yahudi kata, oh habis dah lah. Yang selama ni hampa semayang menghadap ke Baitul Maqdis, sia-sia je lah. Sebab salah kiblat rupanya. Maka orang-orang Yahudi pada ketika itu mengejek-ngejek orang Islam. Dia katakan, sia-sialah amalan kamu selama ni. Rupanya salah kiblat. Maka Allah kata apa? Allah kata wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah kata aku tidak akan sia-siakan sama sekali keimanan kamu. Dan dalam tafsirannya para ulama sebut keimanan kat situ apa dia? Maksudnya ialah solat. Maka Allah gambarkan solat yang dilakukan oleh orang Islam pada ketika itu
Tak kira mengadap yang mana, yang penting solat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata wama kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maka digambarkan amalan solat itu adalah satu amalan, tapi Allah refer kepada apa? Dengan iman. Maka amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda keimanan kepada Allah. Maka tak boleh ada pemisahan antara iman dengan amal, dan tak ada juga pemisahan antara amal dengan iman. Semuanya kena datang dengan sekali. Baik. Kita balik-balik pada perbicaraan kita insya-Allah malam ni. Dia kata wabashshiri. Maka hendaklah kamu khabarkan berita gembira. Bashara yubashshiru tabshira. Ataupun bisharah. Dalam bahasa Arab bashara yubashshiru maksudnya apa? Memberi khabar gembira. Al-bisharah maksudnya khabar gembira, berita yang baik. Ha? Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis apa? Bashir. Al-masyaina fi dhalam ila al-masajid binuri tam yaumal qiyamah, contohnya. Nabi kata, hendaklah kamu sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam waktu gelap ke masjid-masjid. Dengan apa dia? Dengan nur tam, dengan cahaya yang sempurna pada hari akhirat nanti. Nabi kata apa? Bashir. Hendaklah kamu khabar. Nabi kata, hendaklah kamu sampaikan berita gembira. Bashir. Baik. Dan dalam ayat ni pun sama juga. Allah kata, wabashiril ladhina amanu. Wahai Muhammad, khabarkan berita gembira kepada orang yang beriman dan kemudian orang yang beramal salih. Maka dia kata kat sini, qala ulama'una al-bisharah hiya al-ikhbar anil mahbub. Perkataan al-bisharah ataupun wabashara yubashiru itu maksudnya apa? Al-ikhbar anil mahbub. Dari sudut bahasa Arabnya, maksud bisharah ialah memberitahu satu perkhabaran yang menyenangkan hati. Itu maksud bisharah. Ha, al-ikhbar anil mahbub. Kita bagi tahu dekat orang yang dia ni dapat something yang menyenangkan hati dia. Itu panggil bisharah. Wan nidharah hiya al-ikhbar bil makruh. Dan lawan dia kita panggil apa? Kita panggil nidharah ataupun nadharah. Ha? Memberi inzar ataupun an-nidharah maksudnya al-ikhbar bil makruh. Kalau tadi bisharah kata al-ikhbar anil mahbub, bagi tahu pada orang berita yang dia suka, yang dia nak dengar, lawan dia ialah an-nidharah, iaitu kita bagi tahu perkara yang dia tak mau dengar, yang dia tak suka. Baik, itu dari sudut maksud asal dia. Dan kalau kita tengok Nabi SAW disifatkan Allah SWT sebagai apa? Bashiran wa nadhira. Kan? Sebab apa? Nabi Muhammad datang, dia datang dengan berita gembira untuk orang yang beramal soleh, sebagai bashir, sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, maka dia akan dapat ganjaran di sisi Allah SWT. Dan pi dalam masa yang sama juga, apa dia? Allah kata nadhira, sebagai nadhir, pemberi peringatan bahawasanya sekiranya kamu ingkar, ada azab yang menanti kamu dekat akhirat nanti. Wadhalika fil bisharah yaqtadi awwala mukhbir bil mahbub. Baik. Itu yang pertama. Bisharah maksudnya apa? Dia kaitan dengan berita gembira. Itu dulu. Kita kena ingat. Yang kedua, an-nidharah ada kaitan dengan berita yang tak gembira. Pertama. Baik. Boleh tak, makcik? Ada dua minggu lepas makcik kata, "Ustaz, saya nak tegur ustaz satu. Saya 60 tahun dah, ustaz. Saya tak faham ustaz cakap. Laju sangat," dia kata. "Ha, malam ni saya slow. Habis slow ni. Kalau slow lagi saya pun tidur." Okey. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata al-bisharah yaqtadi awwala mukhbir bil mahbub. Tadi kita kata apa? Bisharah ialah maksudnya beritahu berita yang gembira. Baik. Dan al-bisharah dari sudut bahasa Arab, bukan semua orang yang bagi tahu berita gembira tu dipanggil sebagai bisharah. Bahkan orang yang mula-mula bagi tahu tentang berita itu dipanggil sebagai bisharah. Maksudnya kalau kata saya tiba-tiba saya duduk, ada orang datang kat saya, "Bad." Nama saya Bad lah dekat pejabat. Kalau siang lah, malam tak tahulah. Kata Bad, "Ha?" Saya kata, "Nak bagi tahu ni, apa dia? Anda telah lulus ujian peguam syar'i wilayah persekutuan." Maka orang yang pertama ini dikatakan sebagai bashir, memberi berita gembira. Ini dari sudut bahasa Arabnya. Adapun selepas tu orang lain yang datang, yang tadi mula-mula datang, Anha bagi tahu dekat Anha. Maka Anha dikira sebagai bashir. Lepas tu Abu Zahrah ke Abu Talhah datang bagi tahu, tak kira lah Abu apa-apa pun,
Bila mana selepas itu datang, benda tu tidak lagi dinamakan sebagai bisyarah. Itu dari sudut bahasa Arabnya. Baik. Wa yaqtadi fi an-nidharah kull mukhbirin. Lawan pula dengan an-nidharah, dia kata apa? Ya, an-nidharah tak kira. Yang penting asal saja dia datang bawa berita yang tak menyenangkan, maka benda itu dipanggil sebagai an-nidharah. An-nidharah ataupun nadhir. Maka seorang datang, "Bak, kereta hang rosak." Maka benda itu an-nidharah. Kemudian orang yang kedua datang, "Bak, kereta hang rosak lagi." 3, 4, 5 datang dengan cerita semua yang cerita yang tak menyenangkan, maka kita kata apa? Dari sudut bahasa Arabnya, benda itu dikira sebagai an-nidharah belaka. Berbanding bisyarah tadi, hanya orang yang pertama bagi tahu, itu sahaja dianggap sebagai al-bisyarah. Baik. Apa yang kita nak tahu? Ini dia nak cerita, kita kena faham. Ada 2-3 benda yang kita kena ada latar belakang sebelum dia nak cerita tentang poin dia yang sebenar. Ada 2-3 benda yang kita kena faham secara dari sudut latar belakang ni dulu. Maka kat sini baru dia nak start cerita. Dia kata apa? Watarattaba ala hadha mas'alatun minal ahkam. Maka selepas mana kita faham 2-3 benda ni, bila tengok ayat ni, ada 2-3 benda yang kita boleh terfikir. Apa dia? Dia kata, وذلك كقول المكلف من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر. Maka Ibn Arabi kata, disebabkan bahasa Arab itu begitu maksudnya, apa kata kalau ada satu kes macam ni, seorang tuan dia ada hamba ataupun dia ada 2-3 hamba, dia ada lebih daripada seorang hamba, dia ada 2-3-4 hamba. Maka tuan tu kata apa? Tuan tu kata, man basharani min abidi bikada, siapa-siapa di kalangan hamba-hamba aku ini yang membawa berita gembira ni tadi kepada aku, maka fahuwa hur, maka dia bebas. Dia kata macam tu. Seorang tuan zaman dululah ni, zaman kita tak ada, ada orang tanya macam mana, ha? Ada hamba tak sekarang ni? Kita kata sebelum kita bicara bab hamba zaman sekarang, kita kena bicara bab jihad. Sebab jihad hanya akan ada, hamba akan timbul cerita bila ada jihad. Saya tak mau jawab dalam telefon. Hanya akan ada dalam masalah jihad, maka baru akan timbul isu hamba. Baik. Maka bila zaman dulu, seorang tuan yang ada banyak hamba, bila dia kata man basyarani, dia gunakan perkataan bisyarah ke nizarah? Bisyarah. Kan dia kata, sekiranya mana-mana di kalangan hamba aku yang membawa bisyarah ini, okey, fahuwa hur, maka dia bebas. Dan kita tahu tuan-tuan, lafaz membebaskan hamba merupakan lafaz yang sangat sensitif, seperti mana lafaz talak dengan lafaz cerai. Nabi SAW sebut, thalathun jadduhunna jad wa hadluhunna jad. Ada 3 benda yang mana kalau sebut secara sungguh-sungguh, maka sungguh-sungguhlah dia. Dan kalau kita sebut secara main-main sekalipun, dia tetap akan efektif ataupun tetap terlaksana walaupun main-main. Dan benda ni merupakan orang panggil exceptional kepada kaedah yang kita tahu, al-umur bimaqasidihah ataupun innamal a'malu binniyah. Kita tahu dalam Islam, secara umumnya setiap perkara akan bergantung kepada niat. Nabi SAW sebut innamal a'malu binniyah. Dan kaedah fiqah kata apa? Kaedah fiqah kata al-umuru bimaqasidihah. Setiap perkara akan dihitung dan dinilai berdasarkan niat. Maka kalau kita niat nak jadi ibadat, maka dia akan jadi ibadat. Kalau kita niat sebagai amalan rutin biasa, maka dia akan jadi rutin. Bahkan dalam ibadat itu sendiri pun, kalau kita niat sebagai wajib, maka dia akan jadi wajib. Kalau kita niat sebagai sunat, maka dia akan jadi sunat. Semua itu akan bergantung kepada niat, dan itu merupakan kaedah umum untuk semua ibadat yang kita tahu. Ibn Sa'di rahmatullah alaih sebut dalam matan dia apa? Wa niyatu syartun lisairil amal bihassalah wal fasadu lil amal. Cuma ada beberapa perkara yang niat tak terpakai ataupun niat tidak dikira. Yang penting perbuatan itu berlaku. Ada 3 benda ataupun dalam setengah riwayat sebut 4. Apa dia? Nabi kata, "Salasun jadduhun najad wa hadluhun najad." Ada 3 benda yang mana kalau kita sebut main-main pun jadi, sebut sungguh-sungguhlah dia. Apa dia? An-nikah. Nikah. Untuk nikahkan orang, benda tu tak perlukan niat. Ha? Kita ada anak perempuan seorang, tak, kita pun buat main-main dengan seorang pelajar jurusan agama kuliah syariah. Ha, jaga-jaga cik. Ha, jaga-jaga. Kawan ni dia memang bab mengaji, dia bab munakahat, dia tunggu je. Ha. Pak cik ni pun kata, "Ish. Pak cik ni iyalah berkenan lah dekat awang, dekat Muhammad, dekat awak ni lah. Ha, tak apalah, pak cik rasa pak cik nak
bagilah anak pakcik dekat, ha, ataupun kahwinkanlah nanti, ataupun kahwinkan anak pakcik dengan kamu lah. Waktu tu dia pun ada saksi dua orang cukup lengkap, mahar tak perlu bayar, tak ada masalah. Mahar tak perlu sebut pun, mahar boleh jadi misli, boleh jadi musamma, boleh jadi tidak musamma. Maka dia kata, yang kawan ni pula sebab dia mengaji, dia kata saya terima pakcik. Jadi ke tak nikah? Jadi. Akan jadi. Ha, maksudnya, pakcik-pakcik kalau ada anak dara, jangan buat main-main bab-bab menikah. Ha, kalau nak main-main dengan ustaz-ustaz. Ha, kalau jadi sungguh pun, alhamdulillah. Ha, yang penting apa? Dia kata nikah tak boleh main-main. Dia akan efektif juga. Ha, sebab tu kita pun tak faham kenapa orang kita terlalu susah bab akad nikah. Anak, sedangkan kalau sebut tanpa niat pun boleh jadi. Ha, kan? Ni kat kita pula dah letak skrip kat depan. Ha, tapi mesti kena goncang tangan dan sebagainya lah. Dan setiap kali report kahwin dia akan cerita apa? Dengan sekali lafaz. Ha, seolah-olah bila sekali lafaz tu jadi wah kejayaan. Sedangkan orang kalau selain daripada Malaysia atau selain daripada Melayu, dia tak nak gambarkan macam mana boleh kahwin dua kali lafaz. Macam mana nak jadi kahwin dua kali lafaz? Mustahil, dia kata. Tapi kita satu kali lafaz tu kira terror lah. Ha, dua kali lafaz tu biasa nak buat macam mana? Ha? Scuba? Kenapa? Kaki scuba? Apa kita dengan scuba? Kuat nafas. Oh, okey. Lawak entah tinggi sangat. Lambat nak digest. Barakallah. Betul. Betul, 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 betul. Betul. Ha? Ya, sama. Sama. Ha, kalau betul anak dia lah. Kalau dia nikahkan anak orang, nak jadi macam mana? Dia berlakon. Dia pun bukan anak dia. Tapi dia berlakon buat-buat. Saya nikahkan anak saya. Bukan anak dia pun. Tak jadilah. Macam dia berlakon laki bini. Bukan bini dia, tapi dia cerai. Cerai 1,000 kali pun nak jadi apa? Nah, macam tu. Ha? Baik. Yang pertama, an-nikah. Dan yang kedua, at-talak. Sama juga, cerai. Seorang suami, dia sebut benda tu depan apa? Dengan isteri dia. Ha? Dia kata, aku ceraikan hang. Sama ada dia niat ataupun dia tak niat, maka talak itu jatuh. Ha. Sebab apa? Lafaz tu lafaz sarih yang tidak perlukan takwil dan tak perlukan niat. Dan yang ketiga apa dia? Al-itqu. Dalam setengah riwayat sebut. Dalam setengah riwayat sebut ar-rujuk. Al-itqu apa dia? Bebaskan hamba. Maka bila seorang bos ataupun seorang sayyid ni, seorang ketua, seorang apa tuan hamba, bila dia buat macam tu, ta'liq contohnya macam tadi, kan? Dia kata benda ni kita sebut sebagai ta'liq. Sama juga dengan suami yang buat ta'liq dekat bini dia. Ha, saya kalau hang keluar daripada rumah ni, ha, kalau hang keluar daripada pintu ni, jatuhlah talak satu. Ha, lepas tu tersedar, jenuh. Macam mana kita nak buat? Telefon ustaz. Ustaz kata jangan, jangan keluar lagi, duduk rumah. Ha? Ustaz nak buat macam mana ustaz? Ustaz ni pun sebab dia kerja bank, dia banyaklah akai dia. Dia kata pecahkan pintu tu. Buat pintu lain. Buat tu buat dinding. So bila dia keluar pintu ni, sebab ta'liq dekat pintu tu je, bukan pintu lain. Ha, selamatlah dia. Kata saya, saya kata tak apa, keluar dulu, cerai. Ha? Lepas tu biar lelaki perempuan tu agak-agak nak balik tak dengan lelaki ni. Kalau nak, rujuk balik. Tak mau, cari lelaki lain. Orang lelaki tak boleh main-main dengan talak ataupun dengan ta'liq tu tadi. Baik, sama juga dalam hal masalah itq ataupun masalah bebaskan hamba. Sekiranya tuan dia telah memberi ta'liq macam tu, maka bila berlaku je benda yang dita'liq, maka akan bebas. Sama ada niat ataupun tak niat. So dalam kes ni, dia kata macam tu. Dia kata, man basyarani min abidi bikadha fahuwa hur. Maka dia buat ta'liq. Siapa-siapa yang bagi tahu aku bisyarah ini daripada kalangan hamba-hamba aku yang aku ada ni, maka dia akan bebas. Maka apa Ibn Arabi kata? Fattafaqal ulama ala anna awwala mukhbirin lahu bihi yakunu atiqan duna tsani. Maka sepakat para ulama sebut orang hamba dia yang mana yang akan bebas? Adakah semua? Kalau dia ada 10 orang hamba, seorang-seorang mari bagi tahu benda tu, maka semua akan bebas? Dia kata tak. Yang hanya akan bebas apa dia? Hamba yang mula-mula sekali bagi tahu benda tu. Sebab dia guna perkataan basyara ni, dia guna perkataan bisyarah. Maka orang bisyarah tadi kita kata apa? Bisyarah hanya betul, hanya tepat kepada pemberitahu yang pertama. Maka bila ada 3-4 orang hamba, seorang yang hamba yang mula-mula bagi tahu, dia tu je yang bebas. Dia tu saja yang terkandung dalam ta'liq kawan ni. Bukan semua. Sebab dia guna perkataan bisyarah. Boleh tak? Ha? Boleh faham tak setakat ni? Okey, yang ni senang. Sebab ni sepakat.
Seterusnya dia kata walau qal man akhbarani, baik, walau qal man akhbarani min abidi bikadha fahuwa hur fahal yakunu thani mithla al-awwal amla. Bisyarah jelas, sebab kita kata apa, perkataan bisyarah hanya untuk pemberitahu awal. Maka dalam kes tadi, hamba dia yang pertama yang bagi tahu berita gembira tadi dekat dia, maka dia akan bebas. Yang datang yang lain tak dapat, tak terkandung bawah ta'alik itu tadi, sebab ta'alik hanya sebut tentang bisyarah. Baik, yang kedua, lafaz ta'alik yang kedua dia tak gunakan perkataan bisyarah, tapi dia guna perkataan apa? Dia guna perkataan ikhbar, bagi tahu, bagi tahu umum, lafaz yang sangat umum, bukan bisyarah. Bisyarah memang spesifik untuk berita gembira, tapi kalau dia kata ikhbar, boleh jadi berita gembira, boleh jadi berita tak gembira. Dan dalam ta'alik ni, tuan tu tadi disebut man akhbarani, yang mula-mula sebut apa? Man basyarani, dia guna perkataan bisyarah. Tapi yang kedua dia sebut man akhbarani, siapa yang bagi tahu aku. Benda yang sama juga, min abidi bikadha fahuwa hur, siapa-siapa yang bagi tahu aku benda ni daripada kalangan hamba aku, maka dia akan bebas. Maka kat sini, adakah sama juga tadi, seorang bagi tahu yang mula-mula, maka dia je akan bebas, yang lain tak bebas, ataupun tak kira, semua bagi, yang siapa-siapa yang bagi tahu, maka dia akan bebas. Sama ke tak sama dengan kes yang pertama tadi? Sebab lafaz ta'alik yang berbeza dari sudut lafaz dia. Akhbara ke basyara? Maka dia kata apa? Ikhtalafan nasu fihi, telah berbeza pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Faqala ashabu syafi'i, maka berkata ulama-ulama daripada golongan mazhab syafi'i, yakunu hurran li'anna kulla wahidin minhum mukhbirin. Ulama syafi'i sebut, andai kata, kalaulah kata lafaz talak yang digunakan, lafaz membebaskan hamba itu digunakan dengan akhbara, bukannya basyara, maka dia tak sama dengan basyara. Tadi kita kata kalau basyara, seorang yang mula-mula. Tapi kalau akhbara, Syafi'i kata, ataupun ulama-ulama Syafi'i yang kata apa, siapa-siapa sahaja yang bagi tahu benda tu, maka dia akan bebas. Sebab lafaz tu dah berbeza antara basyara dengan akhbara. Itu pendapat daripada golongan Syafi'i yang dinakalkan oleh Ibn Arabi. Yang kedua, wa inda ulama'ina, dan di sisi ulama kami. Siapa dia? Ulama? Siapa ulama ina? Maliki. Baik. Ulama Maliki kata apa? La yakunu bihi hurran li'anna al-halifa innama qasada khabaran yakunu bisharatan wa dhalika yakhtassu bil awwali. Baik. Tadi kalau Syafi'i kata, kalau lafaz tadi, lafaz ta'alik hanya guna perkataan ikhbar, maka tak kira siapa-siapa yang bagi tahu, maka hamba tu akan bebas. Tapi Maliki kata, mazhab Maliki kata tak. Ulama Maliki yang kata tak. Walaupun dia guna perkataan ikhbar, tapi sebab ikhbar ini merujuk kepada berita gembira. Yang mana ikhbar yang merujuk kepada berita gembira maksudnya apa? Bisyarah. Maka walaupun guna perkataan ikhbar, tapi maksudnya ialah bisyarah, maka kesannya, effectively-nya dia akan ikut hukum bisyarah tu tadi. Sama juga siapa-siapa yang bagi tahu mula-mula sahaja tanpa yang seterusnya. Sebab apa dia kata? Dia kata li'annal halif innama qasada khabaran yakunu bisyaratan. Sebab bila tuan tu tadi buat ta'alik, buat sumpah macam tadi, walaupun lafaz yang disebut sebagai ikhbar, tapi sebenarnya dimaksudkan apa? Bisyarah. Bukan semua jenis khabar, bahkan khabar gembira yang tertentu itu. Maka bila sama maksud bisyarah, walaupun lafaz yang digunakan sebagai ikhbar, maka hukumnya sama juga bila mana dia gunakan perkataan bisyarah, iaitu hanya pemberitahu awal ataupun pemberitahu yang pertama sahaja yang terkandung di bawah ta'alik tadi ataupun sumpah tadi, dan itu, dia seorang sahaja yang bebas tanpa yang lain. Wa hadha ma'lumun 'urfan fa wajaba sarful lafzi ilaihi. Dan benda ini dia kata ma'ruf dari sudut urufnya, orang faham berita, walaupun disebut berita tapi sebenarnya dia maksudkan ialah berita gembira, dan maka wajiblah kita tinggalkan lafaz yang asal, dan kita kena guna maksud yang dikenal umum, dikenal uruf, yang difaham oleh ramai-ramai orang. Macam saya sebut dulu, ada perkataan-perkataan yang mana maksud asalnya lain, tapi bila kita sebut depan orang, orang akan faham maksud lain. Contoh kalau kita sebut daging,
Baik, kita sebut daging. Dalam budaya kita, adakah ikan itu dinamakan sebagai daging? Kita kata tak. Walaupun maksud asalnya sama. Tak, kita kata walaupun sama, ikan juga daging, daging ikan tu. Tapi bila sebut saya nak beli daging, ataupun oh hujung minggu ni kita boleh makan daging, kita duduk terbayang kambing golek dah. Mai-mai tengok-tengok, ah, ikan gembung. Eh tak, ini daging juga dari sudut bahasa. Kita kata tak, daging orang faham daging kambing ataupun lembu. Ha, macam tu juga. Setengah perkataan bahasa Arab, contohnya dabbah. Ha, Allah sebut wama min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Ha, setiap benda yang melata atas muka bumi, yang berjalan atas muka bumi dinamakan sebagai dabbah. Tapi bahasa Arab bila kita sebut sebagai dabbah, apa dia? Binatang yang berkaki empat tu. Bukannya manusia macam kita. Walaupun maksud asalnya apa? Maksudnya asalnya manusia. Ah, ha, maksud asalnya semua makhluk. Maka kat sini perbezaan dia apa? Syafi'i dia mengambil lafaz secara zahir. Kalau akhbara maka hukum ikut akhbara. Kalau basyara ikut hukum basyara. Tapi Malikiyah kata apa? Tak. Walaupun dia sebut sebagai akhbara, tapi kita tahu secara urufnya maksudnya ialah bisyarah. Maka bila maksudnya ialah bisyarah, dia kena ikut hukum hakam bisyarah tu tadi, iaitu hanya terpakai untuk pemberitahu awal. Baik. Apa yang kita boleh dapat dari sini? Nah, orang kata ustaz duk apa ni, duk ajar pelik-pelik ni, kami hamba. Sah ke hamba ustaz? Bini pun tak ada. Ha, anha apa semua ni? Ha, nak cerita pasal hamba lah hamba. Ha, seorang bini pun payah nak dapat. So kita nak buat apa? Pertama sekali kita belajar benda ni sebab kita nak tahu di kalangan para ulama ada perbahasan ini. Itu satu benda yang bagus untuk kita tahu. Yang kedua, kita boleh tengok tuan-tuan bagaimana signifikan ataupun betapa pentingnya bahasa Arab dalam menentukan hukum. Sebab tu kita rasa pelik bila mana orang kata tak perlu dah baca bahasa Arab. Yang penting kita boleh buka Al-Quran, buka terjemahan, boleh buka versi translation, apa-apa sahaja, maka kita boleh faham Al-Quran as good as orang yang belajar bahasa Arab. Kita kata tak. Kita kata tak, mustahil. Untuk faham pun tak akan sama, bahkan untuk memahami hukum hakam Al-Quran juga mustahil untuk kita faham, melainkan kita betul-betul faham kaedah dengan tata cara bahasa Arab itu sendiri. Sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan hukum hakam kita semuanya berpunca daripada hukum bahasa Arab. Dan berapa banyak benda yang orang panggil perselisihan, semuanya akan dikembalikan kepada perbahasan tentang bahasa Arab. Yang saya selalu sebut tentang bagaimana kenapa kita ada setengah mazhab kata sapu kepala setengahnya, sapu kepala semuanya dan sebagainya. Semua itu perbahasan yang berpunca daripada perselisihan ataupun perbezaan pemahaman dari sudut bahasa Arab itu sendiri. Sebab itu kita kata kita kena belajar bahasa Arab untuk boleh kita faham syariat itu sendiri. Kita memang tak dapat tidak, tak ada pilihan melainkan kita kena faham bahasa bahasa Arab. Baik. فَإِنْ قِيلْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَاسْتُعْمِلَ الْبِشَارَةَ فِي الْمَكْرُوهِ ataupun فَاسْتَعْمَلَ الْبِشَارَةَ فِي الْمَكْرُوهِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ وَبِحَسَبِ ذَلِكَ كَانَ نَظْرُهُمْ لِلْبُشْرَى فَقِيلَ لَهُمْ بِشَارَتُكُمْ عَلَى مُقْتَضَى اِعْتِقَادِكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Baik, tadi kita kata apa tuan-tuan? Kita kata bisyarah maksudnya apa? Maksudnya apa tuan-tuan? Berita baik. Baik. Kalau ada orang kata, kenapa dalam Al-Quran Allah kata فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٌ, hendaklah kamu sampaikan berita gembira kepada mereka berupa azab yang amat pedih. Baik, kita kata tadi kata bisyarah ialah cerita tentang berita berita gembira. Tapi dalam Quran ada juga tempat-tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita, sebut dalam Al-Quran fabashshirhum bi'adzabin alim. Beritakan, sampaikan berita gembira kepada mereka. Apa dia berita gembira tadi? Azab yang amat ataupun azab yang sangat-sangat pedih. Kita kata tadi bisyarah sepatutnya berita gembira, tapi Allah gunakan juga bisyarah untuk benda-benda yang tidak menggembirakan, bahkan berita yang menakutkan, iaitu azab yang amat pedih. Macam mana? Adakah maksudnya Allah tersilap, Quran tak guna, tidak dakik atau tidak detail dalam penggunaan bahasa Arab dia? Maka jawabnya apa? Fal jawab annahum kanu ya'taqiduna annahum yuhsinun. Jawabnya ialah apa? Allah sengaja gunakan perkataan itu sebagai tanda Allah nak perli apa yang diorang buat selama ni. Allah nak memerli ataupun Allah nak sindir kepada orang yang berasa hidup dia ni dia buat benda bagus.
dalam dunia ni berapa ramai orang yang rasa dia buat benda betul, dia rasa dia lah pejuang ahli sunnah wal jamaah. Haa, kenal dah kali ni. Tak, dia rasa tak ada orang lah ahli sunnah, dia seorang je ahli sunnah, bahkan dia ialah pengerusi ataupun presiden ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, betul tuan-tuan, bodoh ni tak ada limit, pandai kita ada limit. Tak, orang pandai Allah kata wa fawqa kulli dhi ilmin alim, setiap benda yang pandai akan ada limit sebab akan ada orang lagi pandai daripada dia. Tapi kalau bodoh ni tuan-tuan, Allahu Akbar, kita tak faham macam mana dia boleh jadi sampai tara tu. Dia boleh buat persatuan, dia mengaku dia presiden, tapi ahli rasa dua orang je kot, orang tu je, dua tu je, pusing-pusing pun, tapi dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. So kita kata hok kita tak pernah masuk ni macam mana, agak-agak neraka ke lagu mana. Ala kulli hal, ada orang yang merasa diri dia berada dalam jalan yang benar, dia rasa dia buat benda yang betul, dia rasa benda yang dia buat dah cukup sempurna. Allah sebut dalam Quran apa? Allah sebut dalam Quran Al-Kahfi tadi, baru baca. Apa dia? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah cerita ada orang yang mana dalam hidup ni dhalla sa'yuhum, kerja buat dia sebenarnya sesat. Dia ialah orang yang sesat, yang jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana kerja buat dia tak selari langsung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka menganggap diri mereka telah berbuat benda yang baik. Mereka berada dalam keadaan baik dan mereka mendabik dada bahawasanya mereka ialah orang yang betul dan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang macam tu. Dan kat sini Ibn al-Arabi sebut kenapa Allah gunakan perkataan fabashir, gunakan perkataan bisyarah yang sepatutnya digunakan untuk berita-berita gembira, tapi Allah cerita benda yang tak baik. Allah nak perli kepada orang-orang yang macam ni, yang dia berasa diri dia ni buat benda baik. Maka Allah kata baik, kalau hang rasa hang buat baik, inilah berita baik untuk perbuatan baik kamu tu. Apa dia? Azab yang amat pedih. Fabashirhum bi'adzabin alim annahum kanu ya'taqiduna annahum yuhsinun wa bihasabi dhalika kana nadhruhum lil bushra faqila lahum bisharatukum ala muqtada i'tiqadikum adhabun alim. Mereka menyangka mereka telah berbuat kebaikan, mereka telah melakukan amal yang saleh, maka disebabkan sangkaan itu mereka menganggap bahawasanya mereka sedang menuju ke arah janji yang baik, ke arah pengsudahan yang baik. Maka Allah Subhanahu taala katakan kepada mereka, janji baik untuk kamu yang sesuai dengan i'tiqad kamu, sesuai dengan sangkaan kamu, apa dia? Azab yang amat pedih. Walayadzubillah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena selalu minta Allah Subhanahu taala bagi kita dua benda ataupun empat benda. Kita diajar dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna attiba'ah. Ya Allah, kita minta kepada Allah SWT pertama sekali tunjukkan kita kebenaran sebagai kebenaran. Sebab berapa ramai orang yang dipertunjukkan kebenaran depan mata dia, tapi dia nampak itu sebagai satu benda yang tidak benar. Berapa ramai orang yang depan mata dia, setelah mana dikemukakan segala dalil dan hujah yang mengatakan ini adalah kebenaran yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah, maka dia katakan ini adalah rekaan-rekaan manusia. Maka kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya berikan kita kemampuan untuk melihat satu perkara benar sebagai benar. Itu yang mula-mula. Dan tak cukup setakat itu, kita juga kena minta Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Kita selepas mana kita faham benda ini benar, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita taufik supaya kita dapat ikut kebenaran. Sebab berapa ramai manusia yang tahu benda itu benar tapi Allah tak bagi taufik dia untuk buat benda itu. Abu Talib, manusia yang paling kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling tahu bahawasanya mustahil Muhammad, manusia yang paling jujur, yang mustahil dia menipu, tapi ini manusia yang tidak mendapat taufik daripada Allah SWT untuk beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta Allah, sebagaimana Allah bagi kita kurnia untuk faham kebenaran itu sebagai kebenaran, kita juga kena minta kepada Allah supaya Allah berikan rezeki dan taufik kepada kita untuk ikut kebenaran itu tadi. Sebab belum tentu memahami benda itu benar sebagai benar akan menyebabkan kita boleh ikut benda itu secara automatik. Dan kita juga dalam masalah kemungkaran ataupun dalam masalah kemaksiatan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sama juga kita kata
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunjukkan kejahatan dan kesesatan sebagai kejahatan dan kesesatan depan kita. Sebab berapa ramai orang yang menganggap kejahatan itu sebagai kebenaran. Dia tak boleh nak faham dah. Kita kata bahasanya doa kepada ahli kubur ialah syirik. Lafaz madad ialah syirik. Perbuatan meminta kepada ahli kubur ialah syirik. Perbuatan bertawassul dengan tanpa ada sebarang guideline daripada Quran dan Sunnah ialah syirik. Dia tak boleh faham benda tu, tuan-tuan. Bagi dia, dia kata apa salahnya dia berdoa. Dia minta kepada orang yang suci. Orang yang rapat hubungan dengan Allah SWT. Seolah-olah Allah sangat discriminate antara orang yang salih dengan orang yang zalim. Sedangkan Allah kata, Qul ya li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengayang daripada tujuh lapis langit, dia berkata, wahai hamba aku yang israf, yang jahat, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kamu putus asa dengan rahmat Allah. Jangan sekali-kali kita putus asa dengan keampunan Allah. Qul li'ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan ampunkan kesemua dosa-dosa kamu. Maka macam mana kita boleh dakwa bahawasanya kita ada manusia yang suci, yang kita tak suci dan kita tak mampu berdoa kepada Allah secara terus. Sedangkan Allah perintahkan kita, Allah address ayat kepada manusia yang jahat, ibadiyalladhina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Tiba-tiba datang ustaz-ustaz kita ajar benda yang kalau nak doa kena sebut syekh ni, syekh fulan ni, syekh fulan ni. Maka dia tak boleh nak tengok benda kebatilan ataupun kesyirikan itu sebagai satu benda yang batil. Dan selepas benda kita dapat benda itu, kita kena minta kepada Allah SWT supaya Allah rezekikan kita untuk tinggalkan. Sebab berapa ramai orang yang rasa benda itu jahat tapi dia tak mampu tinggalkan benda itu disebabkan kekangan masing-masing. Allahu Akbar. Sedih tuan-tuan tengok orang syirik ni. Syirik bukan kat TV Astro tuan-tuan, TV kat TV Hijrah. Tak, kalau orang nak syirik tengok MTV tak ada hal lah, kita rasa. Sambil-sambil berjoget mampu pergi kat hang lah. Ni apa, orang yang soleh, orang yang baik, yang tak tengok berita pemberita tak pakai tudung, tengok berita pemberita orang pakai tudung lah. Bismillah. Tapi kena tipu dengan puak-puak ustaz ni. Maka Allah nak bagi tahu bahawasanya ada orang yang menganggap diri dia sedang buat benda yang benar. Maka Allah kata, kalau hang rasa hang buat benda benar baik, silakan ambil. Orang panggil apa? Balasan yang kamu rasa kamu dah buat baik dan kamu berhak dapat balasan yang baik, itulah balasan yang sesuai untuk kamu, iaitu azab api neraka. Dan benda ni sangat konsisten dengan mana-mana tempat dalam Quran Allah SWT sebut, zuq innaka antal karim. Dalam Quran Allah kata, rasakan, kan hang orang yang mulia. Ada banyak tempat yang Allah perli manusia. Maka terasakan azab neraka. Kan bukankah hang dakwa, hang ni orang mulia, orang hebat. Maka rasakan. Itulah orang mulia sangat. Yang rasa kaya sangat, yang rasa hebat sangat, yang rasa kuat sangat. Allah kata, zuk, rasakan. فخرج اللفظ على ما كانوا يعتقدون أنهم محسنون وبحسب ذلك كان نظر له على الحقيقة كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. Baik, seterusnya الآية الثامنة قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Allah kata orang-orang yang ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, mereka yang, Allah nak cerita tentang sifat orang yang fasik, orang yang quduna ahdallah min ba'di mithaqih. Yang mana orang yang quduna ahdallah, yang merungkaikan semula perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala selepas mana dia telah memeterai perjanjian tersebut dengan Allah. Al-ahdu ala qismain. Pengarang kata sebut, ada berapa? 3 minit lagi. Okey, baik. Al-ahdu ala qismain. Janji ataupun perjanjian ini ada dua jenis. Dalam syariat kita, dalam fiqah kita ada dua jenis. Ahaduhuma fihi al-kaffarah wal akharu la kaffarata fihi. Pertama sekali, bila sebut tentang perjanjian ataupun perjanjian lah sebenarnya, al-ahdu ini perjanjian, dia ada dua jenis dalam syariat kita. Yang mana dua jenis ini akan membawa konsekuensi ataupun akan membawa kesan yang berbeza bergantung kepada jenis masing-masing.
Pertama, perjanjian yang mana dia kata apa? Fihi al-kafarah. Padanya ada cerita ataupun ada konsep namanya kafarah. Ada satu jenis perjanjian yang mana dalam tu ada cerita tentang kafarah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita boleh sama ada kita ada pilihan untuk tunaikan janji tersebut ataupun kalau tak mau tunaikan janji kita boleh kita bayar kafarah. Ada perjanjian yang macam tu. Yang kita selalu sebut apa? Nazar. Sebagai contoh. Kalau kita tak boleh nak buat, tak apa, tapi kita kena bayar kafarah. Tak, Abu Talhah dia kata, yang abang nazar yang abang tak akan kahwin lain. Contohnya. Dulu, awal-awal kahwin. Zawjah ni tak ada kat sini? Oh, sorry. Bukan Abu Talhah ni, Abu Talhah lain-lain. Abu Talhah yang janggut pendek sikit. Okay. Maka bila tiba-tiba dia jumpa seorang muslimat, Masya Allah, Tabarakallah. Kush-kush hotah, berlaku sesuatu. Dia nak kahwin. Adakah jalan mati bagi dia? Kita kata tak, jangan risau. Bashir, saya beritakan gembira untuk anda. Kita ada cara untuk tebus balik benda tu. Macam mana? Kita boleh dengan kafarah tu tadi. Dan ada banyak-banyak jenis yang perbincangannya panjang dalam pembahasan fiqah. Ala kulli hal, yang kita nak bagi tahu, jenis yang pertama ialah janji yang mana kita ada pilihan sama ada kita honor ataupun kita penuhi janji tadi ataupun kita boleh retract balik dengan cara ataupun apa kita boleh tarik balik perjanjian tadi dengan cara kafarah. Baik. Yang kedua dia kata al wal akharu la kafarata fihi. Yang mana yang kedua tak ada. Bila mana kita janji kita wajib penuhi. Tak ada, tak boleh kita simply tak mau penuhi dan kita terus kata aku nak bayar kafarah. Tak. Ada dua jenis. Yang kita kena tengok. Habis dah. Dah tak payah azan, nak habis dah. Bukan tak payah azan, sekejap lagi. Nak habis dah. Saya kata, ustaz tak payah azan. Astagfirullah. فأما الذي فيه الكفارة فهو الذي يقصد به اليمين على الامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه. Sama juga saya sebut tadi, dia kata adapun perjanjian ataupun al-ahdu yang mana ada kafarah padanya, macam mana alladhi yuqsadu bihil yamin alal imtina ani syai'i awil iqdam alaihi. Perjanjian yang bersifat kita berjanji untuk tak buat sesuatu ataupun untuk kita buat sesuatu. Aku janji diri aku tak mau makan daging sampai bila-bila. Contohnya dia nak jadi vegetarian, dia bersumpah dengan nama Allah, aku tak mau makan daging. Nak makan vegetarian ni contohnya. Tiba-tiba dia tahu punya benda tu mukhalafah dengan sunnah. Sebab sunnah tak makan, mesti kena makan daging dan sebagainya juga. Ataupun dia kata rugilah. Tak, restoran Arab banyak, esok pula benda. So kita kata tak, dia nak tukar benda tu. Boleh ke tak? Kita tahu boleh. Dengan cara dia bayar kafarah. Yang kedua, wa ammal ahdu thani fahuwa al-aqlu alladhi yartabitu bihi al-muta'aqidan ala wajhin yajuzu fi syari'ah wa yalzam fil hukmi imma ala al-khusus bainahuma wa imma ala al-umumi ala al-khalqi fahadha la yajuzu halluhu wa la yahillu naqduhu wa la tadkhuluhu kafaratun wa huwa alladhi yuhsharu nakithuhu ghadiran yunsabu lahu liwa'un biqadri ghadratihi yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Baik, yang kedua apa? Yang kedua dia kata perjanjian ataupun akad ataupun kontrak yang mana mengikat antara dua parti, yang mana kita kata kontrak perniagaan. Nak kita berjanji nak jual beli elok semua dah, tiba-tiba kata tak jadilah nak beli, kawan ni dah bayar dah contohnya. Kita kata tak boleh tanpa ada sebab. Soal nak bagi balik duit dan sebagainya tu cerita lain. Tapi bila kita tak bagi komitmen untuk jual, maka kita seboleh mungkin kita kena penuhi perjanjian tu tadi. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu penuhi kontrak kamu. Tak boleh kita kata kita berjanji, saya jumpa dengan Abu Zahra. Abu Zahra nak beli saya punya telefon. Saya kata baik, saya jual dengan Abu Zahra 1000. Tiba-tiba dia kata baik, esok dia datang ambil dengan bayar sekali. Tiba saya jumpa dengan Bruce ke Ahmad? Ahmad. Ahmad kata, cuba sebab Ahmad kata, ustaz saya nak beli ustaz sebab ustaz ni ustaz. So mesti ada berkat sikit, kau ada air liur ustaz. Saya nak beli 1200. Maka saya kata kalau saya jual kat dia, saya akan untung lagi 200. Maka saya pun jual dekat Ahmad. Dan saya kata, Abu Zahra, ma'asalamah, bye-bye. Saya tak mau jual. Sebab saya nak jual kat sini. Kemungkinan hubungan jual beli saya sah dengan Ahmad, tapi adakah saya dikira tidak berdosa? Bahkan saya dikira sebagai berdosa. Dan benda itu sama juga macam kita kata apa, tunangan. Dalam masalah tunang, seorang pakcik, panjanglah pula, azanlah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
semayang sunat isyak tak makat dah, tak apa dah, kita ganti dengan ini. Bismillah. Baik, kita tambah sikit lagi. Adapun yang tidak boleh kita batalkan dengan kafarah ialah akad ataupun kontrak yang mengikat antara dua orang parti, yang mana kontrak itu valid ataupun sah di sisi syariat. Yang kita sebut tadi, kita tak boleh simply-simply tarik benda tu, walaupun kemungkinan urusan niaga ataupun urusan niaga yang dilakukan selepas benda tu yang redundant ataupun yang bertindih akan tetap juga sah. Macam kita kata dalam masalah tunangan orang,
Ha, Nabi kata la yakhtubu akhul muslim ala khitbati akhih. Jangan seorang lelaki muslim itu meminang di atas pinangan saudara dia yang lain. Ahmad dia jumpa dengan bapa Fatimah mula-mula. Ahmad kata, pak cik, saya berkenal dengan Fatimah, saya nak kahwin dengan Fatimah. Maka ayah Fatimah ni kata, baik, saya boleh bagi kahwin dengan anak dalam tempoh sekian-sekian, dan sekarang ni kamu dikira sebagai khitbah ataupun bertunang. Syaraknya, ha, dia telah menzahirkan keinginan dia dan walinya dia telah bersetuju, maka dikira sebagai bertunang dari sudut syarak. Tak semestinya kena apa, sangun-sangun cincin dan sebagainya tu. Baik. Tiba-tiba selepas mana janji kata nak kahwin selepas 3 ataupun 4 bulan selepas tu, datang pula seorang lagi nama Zaid. Zaid kata, pak cik, saya ni berkenan dekat Fatimah, saya nak kahwin dengan Fatimah. Dalam keadaan dia tak tahu. Kalau dia tahu maka dia berdosa. Dalam keadaan dia tak tahu, dan ayah dia ni mula-mula dia kata dia tahu dalam keadaan anak dia telah dipinang oleh orang lain, telah menjadi tunangan orang lain, maka ayah dia kata, saya ni bukanlah tak mau bagi, ha, tapi sebab dah bertunang maka saya tak boleh bagi. Ha, tapi sebelum tu nak tanya jugalah, ha, Zaid ni kerja apa? Ha? Zaid kata, saya ni kerja biasa-biasa je pakcik, saya driver je. Maka pakcik kata, itulah, bukan pakcik tak nak bagi, tapi agama tak benarkan. Awak macam mana? So, saya kata, tak apalah pakcik, saya kena balik kerja lah macam ni. Eh, nak pergi kerja? Yalah, saya driver, kena balik kerja lah sekarang. Pakcik, ah, Zaid kerja driver mana? Saya driver MAS. Maka pakcik kata, yalah, walaupun agama, tapi kan agama kan ada kelonggaran. Syatir. Haram. Ini bapak ni. So, ha, sebab bapak ni tahu kawan dia bakal terbang, maka dia kahwinkan dengan Zaid, maka ceklat angin lah Ahmad. Maka masuk angin keluar asap lah si Ahmad ni. Adakah perkahwinan Zaid dengan Fatimah tadi sah? Kita kata sah, tak ada masalah. Tapi adakah berdosa? Kita kata berdosa. Orang yang mengetahui tapi tidak mengambil tindakan yang sewajarnya, maka dia berdosa. Maka berdosa satu hal, sah ataupun efektifnya akad itu satu hal yang lain. Kita kena bezakan. Orang kata tak sah, maka tak efektif akad. Belum tentu. Ada benda yang akadnya efektif, tapi hukumnya apa? Hukumnya haram, berdosa dan sebagainya. Baik. Dan kat sini dia panjangkan lagi lah. Dia kata yang contoh yang contoh yang kedua ini, tidak boleh, tidak harus untuk kita rungkaikan tanpa ada sebab, tidak boleh dibayar dengan kafarah. Bahkan wa huwa allazi yuhsyaru nakithuhu ghadiran yunsabu lahu liwa'un biqadri ghadratihi yuqal hadhihi ghadratu fulan. Bahkan yang untuk yang kes yang kedua, jenis yang kedua, Allah SWT melalui lisan Nabi Muhammad SAW memberi ancaman keras kepada orang yang sengaja membatalkan ataupun sengaja tidak memenuhi janji, tidak memenuhi kontrak dengan apa dia? Orang yang macam ni, yuhsyaru nakithuhu ghadiran yunsabu lahu liwa biqadri ghadratihi. Dia pada hari akhirat nanti, bila mana Allah himpunkan manusia, Allah akan halau setiap manusia mengikut kumpulan masing-masing. Orang macam ni Allah akan pacak satu bendera dekat dia. Dan Allah akan tulis dekat bendera tu tadi, berapa banyak dah janji-janji yang dia tipu. Berapa banyak dah kontrak-kontrak yang dia tak penuhi secara sengaja. Maka awal-awal lagi tu tak kira neraka lagi, bahkan waktu nak berhimpun tu Allah dah malukan dia dah. Maka akan tertulis satu-satu dekat liwak ataupun dekat bendera yang dipacak kepada kumpulan ini, berapa banyak dah dia telah memungkiri janji dia secara sengaja. Dan seterusnya Allah SWT ada penerangan yang lebih lain yang kita akan sambung lagi insya-Allah pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.